Pemain sayap Harimau Melaya, Aiman Arif Hanafi, kini muncul pemain sayap muda termahal dalam Liga Malaysia apabila nilainya mencecah €125,000 atau bersamaan RM600,000 Malaysia. Nilai berkenaan dianggap amat tinggi buat pemain mentah, malah dia turut berada dalam kedudukan ketiga pemain sayap tempatan termahal di belakang Safawi Rashid dan Mamadou Soumaré. Menurut ejen berpengalaman Effendi Jagan Abdullah, nilai Arif yang juga tunggak utama Johor Darul Ta'zim JDT sememangnya mengejutkan ketika dia baru sahaja berusia 19 tahun. Namun, pengarah urusan Action Football Asia Sdn Bhd itu, peningkatan nilai terbabit banyak didorong oleh kejayaan pemain berasal dari Pahang itu menembusi kesebelasan utama JDT dan skuad Harimau Melaya. Tiga penampilan yang diraih di peringkat antarabangsa pula pada kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bersama skuad negara, selain berasi sebagai tunggak utama di Liga Juara-Juara Asia ACL dengan JDT meletakkan nilainya naik mencanak. Arif ada potensi untuk pergi lebih jauh dan nilainya boleh mencecah kepada jumlah asas buat pemain import, iaitu €250,000. Sebab apa saya berkata demikian, Arif ada kebolehan dan teknik permainan yang bagus sebagai pemain sayap. Apa yang dia perlu lakukan ialah kekalkan prestasi dan raih lebih banyak minit permainan kerana ia akan mempengaruhi nilai dirinya. Lebih banyak dia dapat minit permainan, lagi naik nilainya, katanya. Ukuran Harian Metro 2 Julai 2021. Sekian, terima kasih.